Hai semuanya, selamat datang di Tech Plus ID bersama Fakih di sini. Jadi seperti yang kalian lihat, kosong ya di meja gue ini. Itu karena gue baru aja ngejual monitor gue, yaitu LG 27GL650F ya. Monitor 27 inch 144Hz. Kenapa gue jual? Alasannya simple ya, karena gue butuh dana tambahan untuk upgrade PC gue. Sebenarnya sih gue pengen ini dijual semua ya, sama PC-nya juga. Dan gue pengen banget bikin konten rakit PC, dan dari awal banget gue pengen ngerakit, karena sebelumnya gue emang gak pernah ngerakit ya. Ini pun rakit di Entercom. Dan nanti aja ya soal curhat soal itu. Dan gue baru aja kedatangan monitor baru lagi, dan jatuhnya ini downgrade karena ukurannya lebih kecil dan spesifikasinya pun lebih rendah. Itu karena ini lebih murah. Jadi ini dia ya. Lumayan gede, dan mari kita mulai unboxingnya. Hasilnya lumayan bagus sih menurut gue juga, karena ya sebelum beli ya banyak pertimbangan yang harus dipilih, terutama untuk ngedit-ngedit. Dan itulah dia ya untuk unboxing dari Samsung S24R350F kalau nggak salah namanya, panjang juga. Dan apakah harus gue review monitor ini? Komen aja di bawah ya, karena gue sendiri kan belum pernah nge-review monitor. Tapi ada kemungkinan gue pengen nge-review sih. Tapi sebelum itu ya harus gue pelajarin dulu bagaimana caranya kalibrasi juga ntar, dan nentuin warna yang tepat lah untuk gaming ataupun editing. Jadi itu aja ya untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Dan like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini. Karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel Tech Plus ID dengan cara mengklik subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Tech Plus ID. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Yo!